Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang dihormati saudara moderator kita pada malam hari ini, kepada Fadilatul Dr. Ashraf selaku pemimpin ataupun ketua daripada Kompleks Islam USIM di sini, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para dakatirah, ustaz wal ustaziah, yani asatizah wal ustazat, profesor-profesor yang menghadiri majlis yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap adik-adik hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pertamanya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mentakdirkan kita semua dapat bersama-sama bertemu di rancangan atau di program, iaitu program untuk meningkatkan semangat dan himmah kita persiapan menghadapi Ramadan yang insyaAllah seminggu lagi dah masuklah Ramadan tu insyaAllah. Dengan masuknya Ramadan ini, maka inilah peluang untuk kita merebut sebanyak-banyaknya amalan hatta dapatlah Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan yang penuh makna, yang merubahkan diri kita daripada yang tidak baik menjadi baik, daripada baik menjadi lebih baik. Kalau dah rasa baik, biar betul-betul baik. Selawat dan salam diucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan syafaat bagindalah kita semua berharap kelak, dan kita semua bangga menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dialah nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkannya surah Al-Qadar yang jelas-jelas menunjukkan keagungan dan kebesaran, iaitu malam Lailatul Qadar. Soalan yang ditanyakan oleh moderator kepada saya bagi soalan pertama ini, sebenarnya biasanya kalau di masjid-masjid, di tempat-tempat awam, di pusat-pusat pengajian, soalan ini akan keluar pada setelah malam ke-20 dah, atau paling tidak malam nuzul Quran. Biasanya soalan tu baru ada. Sebelum tu biasanya orang tanya tentang keistimewaan Ramadan. Kalau yang baru-baru ni adalah tentang persiapan Ramadan, iaitu syarat dan rukun puasa lah. Nak ingat balik, revise balik. Tapi apabila tuan moderator bertanya tentang Lailatul Qadar pada malam belum lagi masuk Ramadan, ini menunjukkan berbezanya soalan orang yang tak ada ilmu dengan orang yang ada ilmu. Jadi orang yang tanya sekarang ni menunjukkan dia itu betul-betul tahu dan dah buat homework kenapa Lailatul Qadar dibahas sebelum masuknya bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana perbahasan Lailatul Qadar ini perbahasan yang sangat jelas tapi tidak jelas. Jelas dari segi kefadailannya, tidak jelas macam mana nak dapatkannya. Oleh sebab itu, kalau saya cakap panjang-panjang, nanti orang akan kata Ustaz Aiman cakap tak ada dasar, tak ada rujukan, tak ada masadir, tak ada footnote lah. Bahasa yang paling sentrik hari ini, tak ada footnote. Walaupun kita sebutlah ayat 10 kali, kita bacalah kitab dari mana, orang akan anggap kita tak ada dasar, tak ada sumber. Maka untuk menjawab persoalan yang pertama, saya nukilkan daripada satu kitab. Kitab ini jangan lihat kitabnya, tapi dari mana sumber yang dia pakai. Ini yang penting tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Adik-adik semua, dalam universiti ini, apa yang sangat-sangat berfungsi, apa yang membezakan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain adalah berapa banyak bacaan dia telah lalui.
berapa banyak kitab yang dia dah khatam. Lebih tepat lagi adalah berapa banyak sumber rujukan dia dah rujuk. Betul ke tidak? Kalau adik-adik buat artikel, bayangkanlah buat artikel. Lepas tu footnote dia tu sikit, reference dia tu sikit, kalau FYP tak lepas. Kalau dengan saya lah, student saya FYP, saya nak tengok tu pertama sumber kena premier. Premier ni maksud sumber utama. Dan yang kedua, berapa banyak dia baca buku. Kalau dia hanya ambil satu kitab, dia sumber dari kitab yang dia sumber, berarti itu sangat lemahlah bacaan dia. Biasanya saya tolak, kerana sumber atas sumber ni kadang-kadang terjadi tadlis, terjadi tazhif. Maka untuk membahas ini, apakah keunggulan dan keutamaan Lailatul Qadar? Kenapa Lailatul Qadar? Jadi kita dah tahu bahawa Lailatul Qadar ini ayat dia jelas, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Berarti Lailatul Qadar ini adalah malam diturunkannya Al-Quran. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, Allah SWT lah menurunkannya, nya itu kembali ke mana? Kembali kepada Al-Quran. Fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Berarti dia adalah malam diturunnya Al-Quran. Kalau ada orang yang tak ada ilmu, buat apa nak susah-susah cari? 17 hari bulan tu malam nuzul Quran, betul? 17 Ramadan tu malam nuzul Quran. Terjemah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Berarti Lailatul Qadar tu malam 17 lah tu. Itu nampak orang sangat tak ada ilmu. Jadi dia bacaan dia masih belum cukup. Jadi bila kita membahas tentang ayat ini, kita kena ingat ada satu lagi ayat dalam surah Ad-Dukhan. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Maksud dia apa? Sesungguhnya kami menurunkannya, nya itu balik kepada kitabil mubin lah, iaitu fi lailatim mubarakatin, iaitu pada malam yang penuh barakah. Malam yang penuh barakah itu adalah malam Lailatul Qadar diturunnya Al-Quran. Maksud diturunnya Al-Quran ini, kita kena tahu, yang belajar daripada daripada Fakulti Pengajian Islam lah, saya rasa ada banyak kan, ada fiqh, ada Quran Sunnah, dan juga ada bahagian kepimpinan dan manajemen. Kepimpinan ni belajar akidah. Maka kita akan belajar suatu ilmu dipanggil Ulumul Quran. Mereka belajar Ulumul Quran? Tak. Ulumul Quran sempat belajar tak? Belajar? Tak belajar. Fizik tak belajar. Tadi dia kata dia ambil fizik. Fizik tak ada pelajaran Ulumul Quran. Yang belajar Ulumul Quran, dia akan tahu bahawa Al-Quran pertama sekali dia diturunkan fi jumlatin wahidatin, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar. Lalu dari Baitul Izzah turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadarrujan. Tadrijan. Terserahlah nak guna fi'il yang mana. Maksud dia sedikit demi sedikit. Tadarruj, tadarruj tu berarti tibet depends lah. Ini yang nanti nuzul Quran. So Lailatul Qadar itu adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Boleh faham kan? Boleh faham. Jadi ini adalah hari yang mulia, malam yang mulia. Fadilah dia macam mana ustaz? Dari ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadri. Dari ayat ini, menurut ulama, wahadha bayanun sarihun lil fadli. Ini adalah jelas keterangan menunjukkan kefadilahannya, keutamaan pada malam ini tersebut seperti itu, sehinggakan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Siapa Imam Fakhruddin Ar-Razi? Sebelum kita nak kutuk ulama tu, tengok bacalah dia punya biografi dulu. Kita hidup hari ini ni diajarkan untuk kutuk ulama. Ini penyakit paling besar, paling masalah paling besar. Kita ni, saya dari dulu di pondok ni memang diajarkan ulama ni kita kena hormat dan
You know, dan menghormati ini berarti apa? Mengta'zim para ulim ulama. Ta'zim. Dia orang tak maksum. Ya, kita tak maksum. Ya. Tapi bandingkan ilmu kita dengan ilmu mereka. Nah, ini contoh dia lah. Hatta yang berlawanan pun kita hormat. Nah, contohnya Al-Imam Ibn Taymiyah. Saya tak segan-segan sebut dia Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Walaupun saya berbeza dengan dia banyak hal. Tapi diakui tak kealiman dia? Ya, alim. Ya, alim. Ibn Hajar Al-Asqalani sebut dia alim. Nah, ini. Tapi kita berbezalah. Jadi jangan kita bila dengar nama ulama' je, Ustaz Aiman cakap ulama' ni tak maksum. Kena tolak. Ha, tak bolehlah macam tu. Apa Imam Fakhruddin Ar-Razi? Dia ini meninggal tahun 606 Hijriah. Imam Ghazali 505 Hijriah. Fakhruddin Ar-Razi ini mengumpulkan semua fan ilmu. Jangan ingat dia ni sufi sahaja, tak ada ilmu, Masya Allah. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini mufassir. Tafsir dia sahaja 20 jilid. Faham mana itu? Ha, ilmu kalam dia, Masya Allah. Ilmu akidah dia dari 6 jilid, 2 jilid. Semua dari kecil sampai besar dia karang. Dia tak tahu syariat, Zat. Siapa kata dia tak tahu? Dia karang kitab Ma'alim fi Usulil Fiqh. Al-Mahsul, sorry. Al-Mahsul fi Usulil Fiqh. Al-Mahsul fi Usulil Fiqh. 2 jilid besar. Ha, 2 jilid besar. Dan dijadikan rujukan oleh ulama' yang datang setelah itu, sekelas Imam As-Subki yang mengarang kitab Jam'ul Jawami'. Nah, kita hari ini baca Jam'ul Jawami' pun salah-salah. Nak challenge Imam Fakhruddin Ar-Razi itu, tengok badan dululah. Itu saya kata, kalau saya kata tengok badan dulu. So Imam Fakhruddin Ar-Razi dia kata apa? Ya'ni walam tablugh dirayatuka ghayata fadliha. Jadi nak bicara keutamaan malam Lailatul Qadar ni, dirayah kita lah, kemampuan kita nak berfikir ni tak mampu, tak sampai nak dapat. Wa muntaha'ul wi qadriha. Dan kita takkan dapat sampai kemuncak keagungan dan keutamaan malam Lailatul Qadar, kita tidak akan dapat. Walau bagaimanapun, tahu tak tahu, dapat tak dapat, jelas dalam ayat Al-Quran, iaitu khairum min alfi syahrin. Iaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa ulama yang mentafsirkan ini? Jadi diberikan oleh banyak ulama tentang keagungan bulan 1000 bulan ni macam mana. Contoh dia adalah Al-Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi ni yang mengarang kita Al-Jami' fi tafsiri ayatil Quran. Ha, kan? Al-Jami' nama dia, Jami'. Jadi dalam kitab tafsir Qurtubi dari Cordoba, Kurtubah, Cordoba, di Andalusia, negeri pertama yang jatuh ke tangan golongan Katolik adalah Cordoba. So di dalam tafsir ini apa dia kata? Iaitu semua amal padanya itu baik daripada amalan-amalan yang ada di seluruh 1000 bulan, tak dapat mendandingi amalan pada malam Lailatul Qadar. Apa sahaja amalan yang ada yang dianggap sebagai 1000 bulan, tak boleh nak kalahkan amalan yang ada pada satu malam Lailatul Qadar. Sampai macam tu keagungan, iaitu 1000 bulan. Menurut dia lagi satu pendapat, iaitu satu pendapat ana bi alfi syahrin jami'ud dahri atau jami'ad dahri. Yang dimaksudkan dengan 1000 bulan adalah seluruh waktu. Selagi masuk dalam fasa waktu, itulah keagungan 1000 bulan yang dimaksudkan. Dalam satu hadis yang sahih, iaitu muttafaqun alaih, iaitu apa? Baginda SAW bersabda, man qama lailatul qadri imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Imam Abu Hurairah yang meriwayatkannya. Barang siapa yang mendirikan, iaitu saat pada malam Lailatul Qadar dengan keadaan iman dan juga ihtisaban. Ihtisaban tu dia kira-kiralah keagungan pada malam Lailatul Qadar tu. Dia mengharap pahala yang dia dapatkan dalam malam Lailatul Qadar itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, berarti diampunkan segala dosa-dosa yang terdahulu. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat wal hafizakumullah. Jadi ini menunjukkan betapa agungnya malam Lailatul Qadar. Dan banyak lagi nusus-nusus yang boleh kita
lihat dan kita baca. Ha, tapi ingin saya sebutkan salah satu asar yang penting. Ha, yang penting iaitu dikatakan di dalam kitab Al-Muwatta'. Dalam kitab Muwatta' Imam Malik, dia ada Imam Malik, dia ada karang kitab Muwatta', dia ada Babu Maja'a fi Lailatul Qadar. Dia kata apa? Man syahidal isya'a min Lailatul Qadar faqad akhadha bihadzin minha. Barang siapa yang dapat solat isyak sahaja daripada malam Lailatul Qadar, maka dia dah mendapat keagungan bahagian daripada Lailatul Qadar. Jadi dengan solat isyak sahaja 2-4 rakaat tersebut, kita sudah mendapatkan keagungan 1,000 bulan. Ha, ini menunjukkan macam mana kita nak dapat apa, macam mana keagungannya malam Lailatul Qadar. Taib, insyaallah banyak lagi fadilah-fadilah Lailatul Qadar daripada nas-nas yang sahih dan lain-lain, ha, daripada kitab-kitab yang banyak, dan insyaallah boleh rujuk pada sesi-sesi yang akan datang, insyaallah. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, terima kasih Dr. Aiman atas pencerahan berkenaan dengan pusingan yang pertama atau soalan yang pertama yang berkaitan dengan keagungan atau kehebatan malam Lailatul Qadar. Yang mana Dr. Aiman, ana tertarik dengan Dr. Aiman, poin Dr. Aiman yang mengatakan bahawa apabila kita melakukan amalan ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, nescaya tidak boleh lawanlah, tidak boleh lawan ganjaran pahala dan sebagainya. Okey. Seterusnya doktor, insya-Allah kita pergi yang soalan yang kedua. Okey, baik, rahsia terjadinya malam Lailatul Qadar yang sebenar sudah semestinya terselit hikmah di sebalik rahsia tersebut. Antaranya adalah untuk melahirkan atau menanamkan lagi rasa pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi mungkin sedikit perkongsian daripada Dr. Aiman berkenaan dengan apakah pandangan atau pendapat daripada ulama maupun Al-Quran dan hadis mengenai ramalan, mengenai tarikh atau mengenai bilanya berlakunya Lailatul Qadar itu sendiri. Sebab kita tengok ada yang hari genap, hari ganjil dan sebagainya, dan dalam masyarakat kita sendiri pun masih tidak jelas, doktor. Okey, insyaallah seterusnya saya serahkan kepada doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Saya post COVID. Post COVID dah sebulan, hampir sebulan dah ni. Tak hilang-hilang lagi batuk dia. Maaflah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi masalah takyin atau menentukan tarikh dia. Kita tahu malam Lailatul Qadar ini agung. Okey, dia agung. Kita tahu iaitu syahrul Ramadan alladhi unzila fihil, kan? Yang mana bulan Ramadan inilah bulan yang mana diturunkannya apa? Al-Quran, kan? Ha, ni. Jadi bulan Ramadan ini diturunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Jadi dah jelas. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam diturunkannya Al-Quran. Lalu ayatnya syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Jadi bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran. Berarti pendapat yang paling tahqiq bulan Ramadan ini berada pada, malam Lailatul Qadar itu berada pada malam-malam di bulan Ramadan. Lalu yang mana satu, ustaz? Yang mana satu? Kalau kita baca takyin ya, ada yang kata malam 27. Nanti kita syarahkan malam 27. Ada yang kata malam ganjil 10 malam terakhir. Ada yang kata 10 malam terakhir. So antara pendapat ni yang mana satu betul, ustaz? Orang yang percaya malam 27, bayangkan kalau dia tak solat malam kecuali malam 27. Tiba-tiba tak malam 27, rugi tak dia? Rugi. Ada orang dia tunggu malam ganjil 10 malam yang terakhir. Dia hanya solat malam ganjil 10 malam terakhir. Rugi tak dia kalau tiba-tiba itu bukan Lailatul Qadar? Rugilah dia.
Dia solat 10 malam terakhir penuh. Ternyata bukan di 10 malam terakhir. Macam mana? Rugi tak dia? Rugi. Lalu yang selamat apa? Yang selamat orang yang melakukan solat malam di malam bulan Ramadan, dari malam yang pertama sampai malam hari raya. Malam hari raya jelas, sebab Imam Syafi'i juga kata dari Salafus Soleh, malam yang mustajab adalah malam raya. Okay. Lalu diteruskan dengan puasa Syawal. Sekalilah dia tahajud sekali dan sahur sekali. Kan? Puasa 6. Kalau mazhab Maliki tak boleh lah. Satu zara'at, dia kena pisah. Ini contoh dia. Tapi bulan Ramadan, dia puasa, dia amal ibadah. Dia solat setiap malam di bulan Ramadan tersebut. Kira-kira dia mesti dapat ke tidak Lailatul Qadar? Ahli fizik mesti boleh jawab lah. Dapat kan? InsyaAllah dapat. Dapat. Sebab apa? Sebab dia telah memenuhkan tahajud dia di setiap malam di malam bulan Ramadan. Jadi kalau nak tanya bila nak tentukan malam Lailatul Qadar ni, iaitu kalau adik-adik semua tahajud setiap malam, semangat dia bukan hanya yang 10 malam terakhir, semangat dia dari malam pertama sampai malam terakhir, dan malam raya pun tetap dia buat, insya-Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Imana wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lalu tadi soalan dari moderator. Soalan dia macam mana ustaz? Ramalan-ramalan ni, bila dengar ramalan ni dia ada dua makna. Satu ramalan cuaca. Itu tak ada masalah lah. Tapi bila ramalan ni, ini macam apa, horoskop ni ustaz? Astrologi kan? Astrologi ni haram, syirik. Macam mana kita nak ramal malam Lailatul Qadar, boleh ke tak boleh? Haram ni. Ni budaya orang Melayu pula tu. So nak kabarnya, kita sebut ramalan ni boleh dengan banyak bahasa lah. Jadi menurut ulama, pertama, cara mereka menentukan ini namanya ijtihad. Nak kata ramalan tu bukan ramalan macam nak tilik nasib, bukan. Ini ijtihad. Malam yang agung, kira-kira malam yang macam mana? Dalam ayat Al-Quran ni macam-macam ayat ada. Ulama ni boleh guna, boleh memahami dalam beberapa hadis dan menemukan beberapa cara untuk menentukan malamnya. Ada sumber? Ada. Pasti ke tak pasti? Ijtihad itu dhanni. Namanya dhanni ni boleh betul, boleh salah. Tak ada kita kata Imam Ghazali mesti betul, yang lain tu semua salah. Tak. Imam Ghazali kan dia buat dalam kitab Ihya. Macam mana dia nak menentukan malam Lailatul Qadar? Kalau hari ini, berarti hari inilah. Kalau hari ini Ramadan dia, mula hari Ramadan, Lailatul Qadar hari inilah. Ini maksud dia apa? Ini adalah ijtihad Imam Al-Ghazali. Ijtihad Imam Al-Ghazali ini boleh ke tak boleh, ustaz? Kenapa tak boleh? Kerana apa? Kerana para ulama ini juga di kalangan orang yang soleh, mereka ini juga seperti para awliya, ya ke tidak sekarang? Kita percaya tak Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hanbali ini seperti para awliya? Ulama kata mereka ini seperti aktab, kan? Imam Al-Ghazali, Masya Allah, ilmu fiqah dia karang kitab tebal-tebal. Ilmu usul fiqah dia pun hebat. Maka ini yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah sendiri. Apa dia kata? Dia kata min usuli ahli sunnah at-tasdiqu bi karamatil awliya wa ma yajri Allahu ala aydihim min khawarikil adah fi anwa'il ulumi wal mukashafat. Jadi Imam Ibn Taymiyah sendiri menerima konsep ilmu dan mukashafat. Itu Ibn Taymiyah sebut dalam kitab Akidah Wasatiyah. Akidah Wasitiyah. Lalu dia kata wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah. Dia wujud sampai hari kiamat. Lalu Al-Imam Ibn Taymiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa dia, dia sebut apa? Iaitu dia kata berdasarkan hadis, qad kana fil umami qablakum muhaddathuna fa in yakun fi ummati ahadun fa umaru. Bermaksud apa hadis tersebut?
kalaulah ada di kalangan umat-umat sebelum kalian semua orang yang muhaddatsuna. Muhaddatsun tu muhaddatsun. Okay, bahasa Arab dia yang ditahdithkan, yang dikhabarkan itu. Fa in yaku fi ummati, kalau ia ada dalam umatku seseorang, fa Umaru, maka orang dia adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Lalu dikatakan wa fi riwayatin ukhra qala Ibnu Wahb muhaddatsuna ay mulhamun, iaitu orang yang diberi ilham. Berarti ilham ini diterima. Dalam Islam ilham tu ada. Lalu apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Fal muhaddatsu al mulhamu, yang dimaksud dengan orang yang ditahdithkan, yang dikhabarkan oleh Allah SWT. Mulham, yang diilhamkan itu, al-mukashafu, yang dikashafkan kepadanya, min hadhil ummati, daripada umat ini, yajibu alaihi ayyazina dhalika bilkitabi wa sunnah, nak tak nak wajib dia ditimbang dengan Al-Quran dan sunnah. Fa'in wafaqa dhalika sadaqa, kalau dia sesuai Al-Quran dan sunnah, maka benarlah dia. Ma warada alaihi, wa'in khalafa lam yaltafid ilahi, kalau dia bercanggah dengan Al-Quran dan sunnah, maka tak perlulah untuk dipandang orang tersebut. Ini yang dipanggil dengan ilham, tuan-tuan dan puan-puan. So, apakah salah Al-Imam Al-Ghazali menentukan, iaitu malam Lailatul Qadar? Yang ada dari soalan orang-orang Melayu. Orang Melayu ni semua yang duk kata tentang Lailatul Qadar, saya tak tahulah Melayu yang hari ini ni, saya tak katalah. Ni nak kata Melayu yang ada dalam kitab-kitab, kitab-kitab ulama dulu seperti Siyarus Salikin. Dia kan sebut tentang Lailatul Qadar. Dia kan sebutkan cara menentukan yang mana datang daripada Imam Ghazali dan juga kitab-kitab lain. Sebenarnya ijtihad mereka merupakan ilham juga. Kerana Al-Imam Ghazali dia sebut dalam kitab Risalah Laduniyah, dia kata ada wahyu dan wahyu ini telah terputus. Yang kedua ada ilham. Ilham ini tidak terputus sesuai dengan para awliyanya. Tapi beza ilham dengan wahyu, ilham ni boleh salah lah. Sebab dia ijtihad, kan? Jadi orang salah dia rasa ilham tu bukan ilham, tersalah sangka. Contoh dia. Itu yang dimaksud. Jadi saya bagi contoh sekarang. Annaha laylatu sab'in wa ishrina min Ramadan. Ada ulama' kata pada malam 27 Ramadan. Wahwa qawlu Aliyin wa Aisyah zauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Muawiyah bin Abi Sufyan wa Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in fi jama'ati minas sahabah. Jadi ini adalah yang kata malam 27 ni Sayyidina Ali, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Umar dan lain-lain, dan juga jamaah sahabah. Mereka berdasarkan kepada apa? Wa yashhadu li hadzal qaul ma rawainahu. Iaitu mereka berpegangan pada pendapat ini berdasarkan apa yang telah kami riwayatkan min tariqim Muslim. Muslim daripada tariq Muslim fi musnadihi, dalam musnadnya. Ai sahih, iaitu hadis yang sahih, kitab Siyam babu fadli Lailatul Qadar. Ini dalam kitab Sahih Muslim. Wa Tirmizi, dan kitab Tirmizi fi jami'ihi, di dalam jami' Tirmizi. Dan lalu dia kata apa? Dia kata hadis dia boleh buka dalam kitab Abwabu Tafsiril Quran babun wa min surati Lailatul Qadar. Iaitu wal lafzu lahu an apa, dan satu lafaz daripadanya ila anqal qala qultu li Ubay bin Ka'ab, aku berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, inna akhaka, sesungguhnya saudara engkau Abdullah bin Mas'ud, yaqul, dia berkata, man yakum al haula yusib Lailatul Qadar, barang siapa yang mendirikan apa, yang mendirikan sepanjang tahun ibadah tersebut mesti mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu dia kata apa? Faqala, iaitu laqad ulima annaha fil ashri al awakhir min Ramadana, diketahui bahawa ia termasuk 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Wa annaha laylatu sab'in wa ishrina, iaitu pada malam 27. Lakinnahu arada alla yattakilan nas ila akhirih.
tapi dia tak naklah buat manusia ni jadi malas dan lain-lain, maka dia katalah sepanjang tahun dan lain-lain. Tapi sebenarnya adalah annaha lailatu sab'in wa ishrin, berpegangan pada nas tersebut. Berarti ada, bukan tak ada. Ha, dan dari dalam ayat yang lain, ha, dia ada banyak dari apa ni, daripada hadis sahih Muslim, lailatul qadri lailatu sab'in wa ishrin, daripada Abi Ubay bin Ka'ab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lailatul qadri lailatul sab'in wa ishrin, malam lailatul qadar adalah malam ke-27. Wa misluhu an ibni Umar, dan sepertinya daripada Ibnu Umar, wa zada ila akhirihi, dalam kitab sahih Muslim dan habis-habis. Boleh faham? Ha, ini. Jadi ada nas, ada, bukan tak ada. Lalu ustaz, berarti cukuplah malam 27? Oh, tak juga. Ulama berbeza pendapat. Al-Qawlu Athani, menurut pendapat kedua yang dinisbahkan kepada Abu Hanifah dan juga Hanafiyah, ulama mazhab Hanafi, diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam Ibn Abdul Bar Al-Hafiz dalam kitab At-Tamhid, yang dipanggil dengan malam Lailatul Qadar adalah seluruhnya. Seluruh malam dari sepanjang tahun. Berarti bukan hanya bulan Ramadan. Ha, cuma pendapat ini lemah menurut Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Haytami Al-Asqalani. Kerana apa? Kerana jelas, inna anzalnahu fi lailatul qadar syahr ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Nampak tu, ada waktu lagi, tak apa. Ha, lalu pendapat yang ketiga, innaha fi jami'i syahr ramadhan liqauli ta'ala syahr ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Ha, ini yang saya sebut tadi. Berarti sepanjang bulan Ramadan inilah yang dipanggil dengan malam Lailatul Qadar. Tak tahu yang mana, maka solat seluruh malam akan dapat. Ha, ini. Dan ini yang paling kukuh. Pendapat yang keempat, innaha fil ashri al-akhir min Ramadan, 10 malam yang terakhir di Ramadan, wa alaihi tadullu al-ahadith al-waridah fis sahih. Ada dalil ada dalil sahih yang datang menunjukkan tentang malam itu qadar tersebut. Nah, lalu dikata dia adalah qawlu Malikin wa Syafi'i wal Auza'i wa Ishaq wa Abi Thawr wa Ahmad bin Hanbal. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan lain-lain. Lalu dia nukil dari mana? Dari kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran dan lain-lain, dan juga dalam kitab dalam kitab Al-Mufhim, iaitu syarah kepada kitab Sahih Muslim, dan beberapa nas yang lain. Dan banyak lagi, dia ada sampai berapa ni? Ada 9 pendapat, lebih 14, 16 pendapat menentukan bila malam Lailatul Qadar. Apakah kita tergamak hari ini nak menisbahkan yang menentukan malam Lailatul Qadar itu adalah ulama Melayu sahaja? Jawapannya tak. Ulama Arab ni dah sebut dah. Zaman dahulu dah sebut dah. Dan itu semua ijtihad. Ijtihad boleh salah, boleh salah. So macam mana biar tak salah? Solat setiap malam sepanjang tahun mesti dapat. Solat setiap malam setiap malam Ramadan mesti dapat Lailatul Qadar. Itu yang dimaksud oleh ulama. Dan saya berpegangan pada pendapat syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran yang saya sebut tadi, itu mazhab saya dari dulu sampai hari ini, kerana itu juga mazhab guru saya di Indonesia, Kiai Sahal Mahfuz nama dia, dan saya tak malu nak sebut nama dia. Kiai Sahal Mahfuz ini pernah menjawat ketua Majlis Ulama Indonesia. Dia mengarang kitab usul fiqah dalam bahasa Arab banyak, Al-Bayan Al-Mulama, Tariqatul Husul dalam bahasa Arab, kitab usul fiqah dicetak di mana-mana, dibaca oleh ulama-ulama dulu. Dia juga ulama hebatlah, meninggal tahun 2014. 2014 dia meninggal. Terakhir saya jumpa 2013 bersama Peter Sanders, waktu tu ambil gambar dia sebelum dia meninggal. Dia meninggal Januari 2014. 2013 saya pergi, 2014 dia meninggal. Dia memang wasiatkan kepada kami, malam Lailatul Qadar adalah siapa yang solat setiap malam, tahajud setiap malam dari malam-malam Ramadan, insyaAllah dia dapatlah malam Lailatul Qadar. Jadi dah tak perlu susah-susah. Hai tu. Boleh? Jelas? Wadah? Terlebih batas. Terima kasih. Okay, bismillah, alhamdulillah. Terima kasih ustaz atas penerangan dan pencerahan mengenai dalam menentukan malam Lailatul Qadar itu bila.
sama ada ada yang berpegang ganjil, ada yang berpegang genap 10 malam terakhir dan sebagainya. Tapi saya tertarik dengan poin Ustaz yang mengatakan bahawa Ustaz memberikan kita pencerahan mengenai pelbagai pelbagai pandangan. Ada 16 pandangan Ustaz mengenai penentuan malam Lailatul Qadar. Dan saya tertarik dengan Ustaz mengatakan bahawa seandainya kita memilih sebagai contoh malam genap dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi kita tak tahu sama ada betul atau tidak, dan kita berpegang, dan seeloknya kita berpegang bahawa terus istiqamah dalam melakukan ibadat, melakukan amal soleh apabila masuknya bulan bulan Ramadan. Tak kisahlah 10 awal ke 10 akhir ke dan sebagainya. Seandainya kita terlepas sebab kita berpegang kepada satu satu pandangan dan sebagainya, sangat-sangatlah rugi bagi kita. Sebab bulan malam Lailatul Qadar ini bukan malam yang berulang-ulang yang kita biasa kita dapat. Maksudnya hanya ada pada bulan Ramadan sahaja, sekali setahun. Dan insyaAllah sama-sama kita mempertingkatkan kita punya amal ibadat apabila masuknya dalam bulan Ramadan, insyaAllah. Okey. Okey, seterusnya sebelum kita meneruskan pusingan yang ketiga, insyaAllah kita akan berehat seketika dan kita akan memberi ruang untuk menyaksikan iklan. Okey. Sebelum tu, untuk makluman para hadirin hadirat yang hadir ke Pusat Islam pada malam ini, insyaAllah kami menyediakan satu tabung atau beg untuk beg sumbangan. Dan insyaAllah kepada pada hadirin hadirat yang ingin menyumbang untuk program Ihya Ramadan, insyaAllah sangat dialu-alukan. Okay, dan insyaAllah kita ada kru kita yang akan handle bahagian sumbangan, insyaAllah. Orang Melayu, kalau kita ada Al-Quran dalam dada kita, Allah Ta'ala angkat derajat kita. Jangan tunggu kita jadi orang Arab. Adakah hukum nombor 6? Nabi tak buat. Mana ada hukum Nabi tak buat? Dia semayang tarawih, dia buat bukan 8-8 sambung lagi bagi 20-20. Dia masuk pula qiyamul lail. Dia bangun sahur sunnah, dia buat. Oi, semua dia buat. Tengoklah, anak-anak sayang mak abah, rindu mak abah hari-hari. Tak boleh lupa yang hari tak boleh. Nak bagi buat baik, nak bagi berbakti kepada mak abang. Bukan tempatnya, bukan kerana ia diciptakan untuk terisi dengan hal-hal tersebut. Tiba-tiba datang satu kafilah ataupun kabilah yang datang sampai ke tempat salat baginda dan para sahabat, dan kafilah tadi membawa barang dagangan. Kepada orang-orang yang beriman, ya Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita merasakan bahawa musibah itu sebagai rahmat. Kerana apa? Kalau hidup kita ni biasa-biasa sekalipun, kita masih lagi ada seorang ayah, kita masih lagi ada seorang ibu yang mendoakan kesejahteraan untuk kita sebagai seorang anak.
Alhamdulillah, kembali semula kita untuk meneruskan program pada malam ini, iaitu ceramah Memburu Lailatul Qadar. Okey, baik, doktor, insyaAllah kita teruskan. Okey, baik, untuk soalan yang seterusnya, insyaAllah soalan yang ketiga, doktor. Umat Islam diseru supaya tidak melepaskan peluang untuk sama-sama kita memburu malam Lailatul Qadar. Maka mana yang lebih baik antara mencari atau menanti, doktor? Bagaimanakah persiapan keimanan dalam mencari malam Lailatul Qadar, dan apakah amalan yang terbaik dan afdal yang dilakukan seandainya kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan sekaligus usaha untuk mengamalkan ibadah-ibadah kita dan membolehkan timbulnya rasa halawatul iman, yakni kemanisan iman dalam beribadah tanpa jemu. InsyaAllah, dipersilakan doktor. Afdal, masyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan ketiga ni sangat penting. Sebab apa? Kita sebagai umat Islam dalam ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan tidak lain tidak bukan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita tuntut, kita pelajari adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan kita di duniawi ini, muamalatnya, siasahnya, semua ini adalah tidak lain kembali kepada servitude. Servitude means ibadah lah. Menjadi seorang hamba yang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk berbicara tentang apakah amalan yang terbaik, amalan yang terbaik seumpama ditemukan pada malam Lailatul Qadar, jadi pertama sekali adalah kena masukkan iman di dalam jiwa kita dulu. Betul ke tidak? Jadi bukan iman dari segi iman, oh saya dah Muslim, saya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, alhamdulillah, itu iman juga. Tapi ada ketukan dalam hati yang menyebabkan kita betul-betul bertaubat dari segala lara dan dosa kita sebelum ini. Kalau kaki buat dosa, bertaubatlah. Kalau lara tu termasuk maksiat, bertaubatlah. Lara ni maksud dia mungkin ada orang, mahasiswa, pelajar, dia solat 5 waktu, dia tahu ni haram, dia tahu ini tak boleh buat. Tapi selama kehidupan dia sebagai seorang Muslim, tidak merasa halawatul iman, tidak merasa kemanisan iman. Jadi dia buat macam solat ni macam tik 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 sahaja. Oh dah takbiratul ihram, dah niat takbiratul ihram, baca Fatihah, habis. Men, ciao. Contoh dia. Dia tak merasa kenikmatan ibadah tersebut. Untuk menghadapi malam Lailatul Qadar, menghadapi Ramadan lah kalau saya nak katakan, nak persiapan kita nak menghadapi Ramadan, kita perlu kepada satu ketukan hati bagi yang belum terketuk. Bagi yang dah terketuk ni, of course dia akan ibadat. Sebelum Ramadan pun dia akan solat, tahajud, dia akan ibadat istiqamatan, secara istiqamah. Betul ke tidak? Jadi manusia ni contoh dia, kalau dia dah buat benda baik, contoh dia solat, tahajud, bila dia dah buat, besok tu senang dia tahajud, kan? Hari kedua senang, hari ketiga senang, hari keempat senang, hari kelima senang. Sedap je. Dari mula 2 rakaat, jadi 4 rakaat, jadi 6 rakaat, jadi 8 rakaat, jadi 12 rakaat. Biasa. 11, 12 sudah baik lah. Biasanya 11 tu dah, Masya Allah lah. Dia buat setiap malam tak pernah tinggal. Tapi bila dia tertinggal sekali, senang untuk ditinggal yang lain. Sebab itu dalam solat tahajud, kalau orang dah tertinggal, ya, dah tertinggal, makruh untuk dia untuk tinggal. Kalau dah biasa solat, makruh untuk dia tinggal. Jadi kalau boleh jangan sampai dia tinggal, terus buat. Kalau dia tertinggal, buat balik, biar start balik, terus istiqamah sampai tetap dapat. Itu cara untuk mendapat halawatul iman. Kalau yang belum bertaubat, inilah waktu dia dapat ketukan. Ketukan hati ni macam-macam. Saya jumpa orang bukan Islam, penyangak, mafia, tatu atas sampai bawah, dari hujung kepala sampai hujung kaki ni ada
tattoo spider macam kejar antara satu spider dengan spider lain. Beratus, saya tanya berapa spider? 100 lebih lah. Dia duduk mengaji dengan saya kat pondok. Maksud dia apa? Dulu waktu dia kecil, dia memang penyangak. Tak pergi sekolah, duk curi dia orang, jadi pickpocket. Kat Indonesia. Lepas tu pergi ke Bali, jadi mafia. Preman, bahasa Indonesia kita panggil. Preman ni, jadi mafia. Mafia ni memang tahulah, tudung orang semua tu lah. Memang kaki dia memang tak ada agama ni, tak ada agama, tak percaya Tuhan tu, tak percaya. Tapi satu hari dia sakit. Dia sakit, tak ada orang nak jaga dia. Mak bapak dia usir dia, semua usir dia. Tak ada orang yang terima dia. Kecuali pakciknya seorang kiai ambil dia, selamatkan dia. Duduk dekat pondok, duduk dekat pondok, dia tak solat, tak apalah, duduk macam bos. Setiap waktu, tiga kali sehari, ada santri pelajar haji bagi hantar dia makanan. Macam bos. Oh, dia ingat dia bos lah. Memang tak solat, tak apa. Lah, macam mana? Dah lepas seminggu, dua minggu, pakcik dia datang. Dah sihat dah, dah sihat dah, dah sihat. Dah tak sakit dah, tak sakit dah. Okay, dia buka lah pintu tu, tengok ni pondok ni, dah tahu, dah tengok dah. Dia ajak pergi bilik-bilik kawan dia kat sebelah. Dia pergilah pergi. Lepas tu ajak pergi masjid, jom solat. Setahun tu solat saja, belajar solat. Dia dah menemukan ketenangan hati. Penyangak ni. Menemukan ketenangan hati, baru belajar solat. Lepas tahun tu, kalau nak balik, boleh balik. Kalau tak nak balik, belajar sini. Tapi takut kalau balik nanti, nanti balik-balik. Tak nak lah, tak nak lah. Dia tak nak balik. Dia duduk dekat pondok, mengaji dari kelas paling bawah sampai lulus paling tinggi. Dari tak hafal, baca semua Alfiyah hafal. Semua hafal. Alfiyah Ibn Malik hafal. Ada tattoo banyak. Mengajar agak pondok. Sekarang dah jadi ustaz, mengajar agak pondok. Sampai sekarang tak keluar pondok. Tanya, saya tanya dia, leh, kenapa orang boleh? Bahasa Jawa lah tu kan. Kenapa kau tak keluar lah, jalan-jalan ke apa? Oh, saya tak berani, takut keluar, balik-balik jadi setan, dia kata. Aku tak nak, aku duduk sini, aku mati syahid kat sini. Tak kahwin lah. Dia kata, dulu dah berzina banyak lah, dia kata, dah taubat lah. Tak kahwin pun tak apa. Sampai macam tu. Duduk, ngajilah dekat pondok. Mengajarlah sekarang, ustaz ada tattoo. Mengajar, memang dia mengajar kat situ. Tak apa, tak ada masalah. Dia dah taubat, dapat ketukan hati. Dia tak nak balik, dia duduk kat situ, dia tahajud dan dia buat. Ketukan hati dia apa? Ada orang yang tolong angkat dia, ajak dia masuk. Sebab itu jangan bila tengok je tattoo, weh ni oh sosat ni tattoo. Ustaz apa yang ada tattoo ni mengajar? Betul tak? Kalau tuan-tuan, adik-adik semua tengok YouTube, tengok video. Eh, ini orang sesat ni ada tattoo. Macam tu, betul ke tidak? Mana ada orang kata tattoo halal? Tak ada. Kita tak tahu di sebalik cerita kenapa ada kejadian seperti itu. Ketukan hati. Lalu amal ibadah apa yang kita hidupkan pada malam itu qadar? Semua jenis amal kebaikan ibadah kepada Allah semata-mata. Itulah malam di mana kita tahajud. Solatlah, nak solat. Solat sunat apa? Ustaz? Oh, Ustaz Aiman doa ajar bid'ah. Solat Lailatul Qadar. Tak, saya tak kata macam tu. Solat sunat. Solat sunat mutlak. Di malam Lailatul Qadar. Maksud dia apa? Kita solat sunat mutlak lah. Dua rakaat. Ini maksud dia. Orang tak kata solat Lailatul Qadar tu solat khusus. Tak. Kita kata solat sunat. Cuma harapannya di malam Lailatul Qadar. Solat sunat lah. Semua jenis sunat, sunat semua. Nak solat hajat, buat solat hajat. Nak solat tasbih, buat solat tasbih. Solat tasbih ni apa? Kalau boleh sekali seumur hidup. Kalau boleh setiap malam. Tak boleh setiap malam, sebulan, seminggu sekali. Tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Tak boleh sebulan sekali. Setahun sekali, tak boleh setahun sekali, sekali umur hidup. Itu nama dia salat tasbih. Buat malam itu, buat malam bulan Ramadan, buat setiap malam daripada malam bulan Ramadan, buat solat sunat tasbih. Ustaz ni bid'ah, tak jumpa hadis dia. Kalau tak tahu, buka dalam kitab ada.
Buka dalam kitab Mauhibah Dhul Fadli, syarah kepada Muqaddimah Hadramiyah Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Mauhibah Dhul Fadli, pengarang dia adalah Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Hadis dia sebut situ. Penilaian hadis kita serahkan kepada muhaddisun. Ada yang terima, ada yang terima, tapi itu khilaf dan kita terima lah. Tak ada masalah. Ini dia. Solat tasbih. Dah tasbih dah Ustaz. Tambahlah solat sunat mutlak. Apa lagi? Apa yang boleh buat? Ibadah lalu baca Al-Quran. Kerana malam Lailatul Qadar adalah malam diturunnya Al-Quran. Dan bukan hanya sahaja itu. Baca Al-Quran memang adalah ibadah yang sangat penting di bulan Ramadan. Ini adalah ihya menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Semua jenis amal ibadah yang kita boleh buat, kita buat amal ibadah tersebut. Dan kita kena ingat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, terkenal dia membahagi malamnya, bukan harinya. Hari ini kita hidup, dia orang kata apa? 24 jam bahagi 3, 8 jam tidur, 8 jam. Betulah, 8 jam belajar, 8 jam ibadah. Saya dok ingat kata-kata dululah dok dengar cikgu kata macam tu. Ternyata yang betul bukan macam tu. Malam Imam Syafi'i dibahagi 3. 3 pada malam, bukan hari, bukan 24 jam, malam dia. Malam dia saja dibahagi 3. 1/3 tidur, 1/3 ibadah, 1/3 ilmu. Jadi tidak ada masalah di malam bulan Ramadan kita tak tidur kerana ibadah, kita tak tidur kerana ilmu. Saya memang bulan Ramadan saya sedikitkan pengajian lah. Pengajian-pengajian yang saya mengajar kat luar tu saya cancel. Sikit-sikit je. Just nak orang dah minta sangat, sedih nak tolak lah. Itu saya terima. Tapi lebih banyak malam Ramadan inilah tempat saya tulis buku. Waktu inilah Ramadan ni. Bulan Ramadan habiskan waktu untuk menulis artikel, jurnal, buku. Semua saya buat waktu ni. Jadi adik-adik sekalian, kalau malam Ramadan ni tak nak tidur, inilah waktu koma nak menghafal ni. Inilah koma nak menghafal ni, hafal lah waktu ni. Kan? Malam Ramadan ni nak menghafal pelajaran, nak ujian. Jangan hafal nak ujian, hafal untuk ilmu. Ni saya bagi tahu, kalau tips nak dapat nilai CGPA hebat, tinggi, cara dia macam mana? Cara dia simple saja, iaitu hafal kerana ilmu. Bukan hafal nak ujian. Kalau hafal, belajar setiap semester, belajar awal semester, belajar awal tahun, bukan belajar malam nak ujian. Ini tips saya. Orang tanya, macam mana nak dapat pointer tinggi? Saya belajar dari awal. Awal tu belajar habis, hafal kerana itu ilmu. Bila ujian keluar, boleh jawab. Tapi kalau belajar untuk jawab ujian, tengok-tengok besok tak keluar. Betul ke tidak? Itu tips saya. Kalau nak belajar, jadi saya bagi tahu tip saya. Jadi adik-adik, kalau nak dapat CGPA yang bagus, kena memang cinta ilmu. So malam Ramadan, tak kisah mana satu yang malamnya, kita penuhkan dua tadi, ibadah dengan belajar. Tidur biar sikit je, lepas maghrib, lepas tarawih tu tidur kejap, satu jam cukup. Nak dapat tahajud kan, tidur sekejap, bangun, solat tu tahajud lah tu. Sampai subuh dan lain-lain insyaAllah. Tip, saya rasa dah menjawab ke belum? Dah menjawab insyaAllah saya. Itifak soalan tadi, jawapannya sekadar itu. Wabillahi taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Dr. Aiman atas pencerahan atau jawapan berkenaan dengan soalan yang ketiga tadi, berkenaan dengan persiapan keimanan dan amalan yang terbaik yang perlu dilakukan seandainya kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar atau di bulan Ramadan sendiri. Dan sukanya untuk saya mengambil poin Ustaz tadi atau Doktor tadi berkenaan dengan bermulanya dengan ketukan hati kita. Seandainya kita ada niat yang baik, ada niat yang preparation tu lebih awal lagi, insyaAllah amalan-amalan yang kita akan lakukan ketika bulan Ramadan, tidak kisahlah seandainya bertemu dengan malam Lailatul Qadar sendiri, kita akan terus istiqamah melakukannya insyaAllah. Okay, baik, insyaAllah dengan mohon izin Doktor, kita akan teruskan dengan sesi Q&A. Jadi kepada para penonton yang ingin bertanyakan soalan kepada Dr. Aiman, insyaAllah
kru akan sediakan mic dan boleh angkat tangan memperkenalkan nama dan juga soalan. InsyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama ana Nikmah Manazif, ana daripada degree food biotechnology makanan bawah fakulti sains dan teknologi. So soalan ana kepada doktor, macam mana kita nak pastikan Ramadan kita ni betul-betul berkualiti? Mana katanya kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya Allah SWT nak beritahunya Ramadan ni adalah efeknya memberi ketakwaan kepada kita. Tapi benda yang paling penting sebenarnya yang kita nak kena tengok sama-sama adalah bagaimana lepas Ramadan tu. Maksudnya bagaimana kita nak pastikan Ramadan ni memberi efek selepas Ramadan tu kita betul-betul menjadi orang bertakwa. Bahkan efeknya tu selama 11 bulan sehingga menuju balik ke Ramadan yang seterusnya. Sebab kita risau, takutlah kalau kita ni tergolong daripada golongan hamba Ramadan kan. Maksudnya kita hanya beribadah semata-mata Ramadan, kita hanya bersemangat beribadah semata-mata dalam bulan Ramadan. Maksudnya lepas daripada bulan Ramadan kita dah hilang semangat, kita dah tak tahu dah nak buat ibadah apa kan. Kita dah mungkin futur dalam iman kita. So mungkin dah sedikit tip lah daripada doktor, kalau doktor boleh sharekan lah. Jazakallahu khairan. Kita cukup soalan. Okay, terima kasih kepada penonton kita dan insyaAllah anda akan ulang balik soalan. Mohon izin doktor. Okay, soalan secara ringkasnya, bagaimana kita nak tahu kita punya Ramadan ini adalah Ramadan yang berkualiti doktor? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanya macam mana nak Ramadan ni berkualiti, dia maksudkan kualiti tadi adalah efek sampai setelah Ramadan. Jadi pertama sekali, bulan Ramadan ni bulan mustajab, bulan rahmah. Jadi jangan lupa setiap ibadah kita, kita sertai dengan doa. Doa kita paling penting, iaitu agar supaya Allah SWT kekalkan kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang istiqamah. Kerana apa? Nak kekal setelah Ramadan tu istiqamah. Keyword dia istiqamah. Kalau kita tak istiqamah, maka finito lah. Hilang lah. Sebab itu istiqamah ini, ulama' sebut, al-istiqamatu afdalu min alfin karamah. Istiqamah ni lebih afdal daripada 1000 karamah. Datang orang yang tak faham, dia kata, ini khurafat, mana ada hadis Nabi. Kan? Padahal, ulama sebut insa batat lin nafsil istiqamah fatilka lil abdi hiyal karamah. Kalaulah sabit di dalam hamba tersebut istiqamah, maka itulah yang sebenar-benarnya karamah. Kenapa karamah itu istiqamah? Kerana istiqamah ni benda yang sangat susah bagi tabiat manusia. Manusia ni suka changer, suka malas, suka malal dan lain-lain, itu semua suka. Jadi apabila dia dapat istiqamah, ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karamah lah. Dia boleh melanggarkan adat dia, mencari-cari adat jiwa dia, adat diri dia. Lalu nak efek pada bulan Ramadan ni macam mana? Waktu di dalam Ramadan ini kita dah ibadah secara istiqamah, kita doa kepada Allah. Masuk bulan Syawal, kita terus beribadah, tingkatkan ibadah kita, kita motivate diri kita untuk kekal istiqamah tahajud kita. Kunci dia dekat tahajud. Kalau kita jaga tahajud, kita akan jaga semua amal ibadah kita yang lain. Kalau kita tak jaga tahajud, amal ibadah kita yang lain semuanya akan mula keguguran. Nah, ini yang pentingnya tahajud. Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ayuhal Walad. Dalam kitab Ayuhal Walad, ada yang bitasrih, ada yang bil isyarah.
dalam kitab Ayuhal Walad. Saya dah khatam kitab tu ada 10 kali lebih lah. Lebih 20-30 kali lah. Baca kitab tersebut, mengajar dekat murid-murid dan mengaji kitab tersebut. Memang kalau kita baca Imam Ghazali, dia tegur murid dia. Ha, lebih kurang macam tu. Jadi tegur murid dia tu dah alim, patutnya tak patut tanya soalan yang remeh. Soalan dia apa? Imam Ghazali ditanya, macam mana supaya aku ni dapat betul-betul merasakan penghayatan agama lah, lebih kurang macam tu. Betul-betul mengetahui, dibukakan sir lah. Jadi betul-betul bertaubat lah, ha, lebih kurang macam tu, bertakwa lah. Ini soalan yang ditanyakan kepada Imam Ghazali. Ilmu apa yang bermanfaat ni sebenarnya? Dia masih tanya. Padahal murid ni dah mengaji lama. Mungkin 10 tahun lah lebih kurang. Mungkin lah. Yang tak sepatutnya tanya, Imam Ghazali hentak dia balik. Dia jawab dengan bahasa yang sangat menusuk jiwa. Nah, menusuk jiwa tu, masa mana dia kata, engkau ni dah belajar lama-lama tanya soalan yang tak patut kau tanya. Ah, dia tanya. Ini menunjukkan kau ni tak dapat ilmu yang nafek. Ha, dia kata macam tu. Kau tak tahu ke buat apa kau kumpulkan banyak-banyak ilmu tapi kau tak amal. Jadi dia nak suruh amalkan ilmu yang dia dapat. Dan kunci untuk beramal dengan ilmu yang dia dapatkan, Imam Ghazali bahas panjang tentang tahajud. Ini dia. Jadi dia kata tahajud. Kalau kau tahajud, kau amallah ilmu kau. Kalau kau tak tahajud, nanti kau tak siap-siaplah semua ilmu yang kau dah belajar ni, engkau tidak akan mengamalkannya. Ha, ini. Jadi kalau boleh adik-adik jaga tahajud setelah Ramadan, istiqamah, insya-Allah semua urusan akan selesai. Hajat yang diminta insya-Allah kabul. Ada masalah, Allah selesaikan masalah tersebut. Ada kesusahan, Allah hilangkan kesusahan tersebut. Ha, ini. Jadi kita cuba dengan istiqamah tahajud. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jazakallah khair Dr. Aiman atas jawapan mengenai persoalan yang diajukan oleh sahabat kita sebentar tadi. Okay, seterusnya insyaAllah kita buka lagi satu soalan. Okey, insyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Lokbal Abdul Samad dari Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Kepimpinan. Nak bertanya untuk soalan pertama. Pertama sekali diucapkan terima kasih kepada saudara Khairul Ashraf dan guru yang saya hormati juga Dr. Al-Aiman Al-Kiti dan sahabat seperjuangan dalam masjid ini. Okey, bahawa saya ada soalan pertama. Tapi soalan ni keluar daripada topik lah. Tak dengar. Tak jelas. Tak dengar. Okay. Dah okay. Okay, pertama kali diucapkan terima kasih ke atas saudara Hero Ashraf. Okay, guru yang saya hormati Dr. Aiman Al-Akiti dan sahabat saya dalam masjid ni. Okay, maaf soalan saya keluar daripada topik malam ni. Tak apa kan? Okay. Okay, yang pertama, saya mempunyai dua soalan yang penting untuk Dr. Aiman Kiti, iaitu doktor, macam mana ataupun keadaan doktor apabila sebagai penuntut ilmu, iaitu perasaan yang orang kata paling susah apabila doktor dalam menuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua pula, doktor boleh share kepada kita orang semua ni kaedah ataupun cara nak buang sifat malas dan suka tangguh dalam kita orang sebagai penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan. InsyaAllah soalan yang pertama,
bagaimanakah cabaran? Cabaran sebagai penuntut ilmu dalam menuntut ilmu, betul? Kesukaran ketika saya menuntut ilmu. Okay. InsyaAllah soalan yang pertama berkenaan doktor sendiri, kesukaran dalam menuntut ilmu, dalam istilahnya pengalaman doktor lah. InsyaAllah. Okay, seterusnya InsyaAllah doktor. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dua-dua teruslah. Pertama iaitu cabaran kesusahan saya ketika menuntut ilmu. MasyaAllah. Saya mengajar menuntut ilmu dulu kat pondok. Terus terang lah, saya tak ada SPM, tak ada PMR. Saya dulu patut jadi pensyarah USIM, tapi tak ada SPM, tak boleh masuk USIM. Sepatutnya tak balik Malaysia, duduk pergi UK. Tapi anak saya lah, dia ada sakit, so terpaksa balik Malaysia. Dan majlis agama kata masuk USIM supaya dekat dengan Somban. Yeah, kita pun okey lah. Dia orang minta Prof. Irwan lah hantar email misi borang semua. Sekali yalah, banyak proses lah. Tak ada SPM kan. Tak boleh gaji kerja kat Malaysia. Tiba-tiba UIA kata join apa, UIA buka, tak suruh saya masuk lah. Saya daftar lah. Saya kata saya tak ada SPM. Oh, UIA tak apa, dia kata. UIA memang lain dari yang lain sebab kita akta syarikat, dia kata. Okey lah, saya daftar. Sekiranya UIA dapat dulu, USIM tak dapat-dapat. Okey lah, saya wassalam. Jadi saya dulu duduk pondok memang tak ada SPM. Nak khabar lah, betul-betul. Dan jadi bila dekat pondok ni, dekat pondok ni dah lah tak ada SPM, tak ada PMR. Kecabaran saya yang paling besar tu, orang duk tanya lah. Saya balik Malaysia, orang duk tanya. Mak, apa ni? Kawan mak lah, kawan lah, ni lah. Kawan saya satu sekolah tanya. Aiman, tak pergi sekolah ke? Betul. Ada orang tanya, nanti balik nak makan apa? Ada orang, betul, fakta. Jadi kerana apa seolah-olah menuntut ilmu agama ni, kita tak ada future. Orang nampak future itu hanya kalau dia pergi dapat SPM, itu boleh lah. Boleh kerja lah kan. Jadi pejabat agama ke, macam tu lah. Dia orang pandang. Jadi ilmu agama yang sejati sudah tidak ada masa depan di sisi orang materialistik. Ini kesusahan yang paling besar. Bila selalu dipertanyakan, hati ini kadang-kadang goyang juga. Betul tak? Macam nak balik lah, nak ambil lah SPM ke apa. Betul? Tapi saya ada mak saya lah. Mak saya memang kata, you dah start. Once you start, you finish it. Don't be half-baked potatoes. Itu memang mak saya tegas. Apa saja yang kita dah ambil, kita habis. Dia selalu sebut, koma dah ambil ni, koma perhabis kan? Tak habis, tak boleh balik. Kena perhabis yang betul-betul. Jadi itu yang membuat saya kuat. Itu tantangan pertama. Cabaran yang kedua, saya duduk di pondok, bukan pondok biasa. Pondok di Indonesia ni banyak budak Jawa. Budak Jawa ni pandai-pandai, genius-genius. Betul? Tak tipu. Saya ada kawan budak hafal Alfiyah Ibn Malik 10 hari khatam. 1,002 bait 10 hari khatam. Satu hari 1,100 bait. Saya ada kawan budak duduk dengar, tak bawa kitab, hafal apa ustaz cakap. Ustaz baca kitab tu, dia hafal A sampai Z. Jadi photographic memory is true. It's not myth, it's a true thing. Saya dah nampak benda tersebut. Dan antara semua kawan saya ni termasuk yang paling bodoh. Ini saya kata terus terang. Cuma bezanya saya dengan mereka, alhamdulillah saya ada access beli kitab banyak. Ini saya guna. So diorang tak dapat lah beli kitab besar-besar tu. Diorang tak dapat, saya dapat. Jadi saya kena rajin membaca. Saya paksa diri saya membaca. Ini beza saya dengan mereka. Bila kena baca kitab besar-besar tebal-tebal ni, Nahwu Sharaf kena pandai. So saya nak tak nak, saya kena kursus lah. Bukan kursus, kita panggil sorogan. Sorogan tu talaki. Satu dengan satu dengan ustaz. Saya bayar ustaz tu. Setiap hari saya baca 3 baris, 4 baris, tak ada baris. 3 baris, 4 baris, tak ada baris. Faham? Kitab bulat, bacalah. Salah-salah, kena jentik-jentik lah. Tak kisah.
Dan saya rela kena pelempang, Ustaz. Saya rela, tak kisah. Asalkan saya nak jadi pandai. Dan itu yang saya buat, dan kesusahan saya ketika menuntut ilmu. Saya tak berhasil dapat nombor satu, nombor dua dalam kelas. Tak berhasil. Sebab yang nombor satu, nombor dua ni dah macam wali. Tak payah cakap lah. Dia memang hafal semua benda. Dia tak dapat duit, hidup dia dekat pondok. Tak dapat duit. Satu sen pun tak dapat. Miskin. Apa-apa kedana. Tak ada duit. Dia tak boleh nak beli makan, tak boleh apa. Dia makan kerak bekas. Itu yang dia makan. Betul kawan saya ni. Tapi sebab benda itulah dia jadi hebat. Semua benda dia hafal. Tak ada kitab, dia salin balik kitab tu dia hafal. Kertas tu dia minta kertas saya yang buang-buang tu, dia kumpulkan, dia salin kitab tu. Bila kitab tak mampu beli, dia hafal. Dia pinjam kitab saya, dia hafal. Tu dia pergi sekolah, dia dah hafal lah kitab. Macam mana kita ujian nak lawan dia? Tak boleh. Dia hafal semua benda, dia hafal. So saya tak dapat nombor satu, tak dapat nombor dua. Tapi saya dapat Alhamdulillah nombor tiga. Minimum dengan cara apa? Paksa diri. Paksa dirilah baca. Jadi malam-malam duk baca. Itu saya dapat akses. Diorang tak dapat lah. Kitab besar-besar saya beli. Majmuk beli, Tuhfah beli. Nihayatul Muhtaj. Dulu saya fikih. Takhasus saya fikah. Bukan akidah. Memang semua kitab furuk mazhab Syafi'i itu saya beli. Baru sampai Nihayatul Matlab. Daripada Yaman tu, daripada Jeddah tu sampai. Saya orang pertama beli tiga terus. Tiga set, satu perusahaan ni. Sedangkan tu saya. Memang terus baca malam tu. Baca. Cari ibarat. Ini yang apa yang dapat saya buat. Sebab saya tak ada cakap. Saya tak ada kecerdikan macam adik-adik ni semua. SPM 10A, 9A, 8A kan. Saya 0A. Tak ambil pun. Kan? Saya tak ada zakat. Tapi minimum saya ada ijtihad. Iaitu sungguh-sungguh. Itu saya paksa diri. Itu tak ada ubat melainkan paksa diri. Al-kasal minal asal. Ingat. Malas itu termasuk daripada asal. Asal itu adalah madu. Jadi orang malas ni memang sedap. Kalau koma nak layan, malas koma memang takkan berhasil. So koma jangan malas. Ni cara nak buang malas. Cara nak buang malas saya, saya jadikan dalam kelas itu sebagai competition. Walaupun kita kata tak boleh, kena ikhlas menuntut kerana Allah SWT. Tak apa, kita susah nak sampai derajat ikhlas tu susah. Nak tunggu derajat ikhlas kan ada. Ko ngaji kena ikhlas. Lepas tu tunggu ikhlas, tak ikhlas. Akhirnya tak mengaji-mengaji. Susah kan? Tapi waktu tu saya jadikan competition. Competition tu apa? Dua kawan saya tu dah macam wali tu. Saya tahu saya tak terkejarnya. Kan? Tapi saya buat apa? Kalau dia boleh, kenapa saya tak boleh? Saya buat macam tu. Dan yang kedua, saya jadikan semua ilmu yang saya belajar dekat pondok dulu, saya anggap tak ada kat luar sana. Sebab betul, kitab turos. Saya tahu, saya balik Malaysia ni, susah nak jumpa orang baca kitab turah ni. Itu saya kata. Tak jumpa dah. Jadi sebab tu, tuan-tuan, saya beli kitab, saya mengaji, saya cuti tu, saya pergi Ramadan, ngaji Qiyasah Al-Mahfuz tadi yang saya sebut tu. Ngaji kitab. Kitab pelik-pelik. Mana ada orang dah ngaji kat Malaysia, kitab At-Tahdzib, ilmu mantik, ada ke tak ada? Syarah dia ni. Syarah Qalan Sani tu, tak ada orang dah baca dah. Saya dapat ngaji dengan dia. Dia baca dari awal sampai akhir. Kulit ke kulit. 17 hari khatam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Saya khatam kitab dengan dia. Al-Bayan Al-Mulama' Fi Syarhi Al-Luma' Mengajar, ngaji kitab Minahus Saniyah. Dia kena mengajar tasawuf. Sebab ilmu ni tanpa tasawuf tak cukup. Dia ajar Minahus Saniyah. Karangan Imam Syarani. Lalu dia mengajar saya usul fiqh bernama kitab Syarah kepada Waraqat. Nazam Waraqat. Syekh Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Syed Muhammad Al-Maliki, dia ada Syarah Waraqat. Itu saya ngaji dengan dia kitab tersebut. Dan belum lagi kiai-kiai yang lain lah. Sahih Bukhari khatam dengan kiai ni. Mengaji kitab ni, dengan kitab ni. Saya mengaji. Cuti je pergi. Pergi mengaji dan kumpulkan ilmu. Itu kena juhud. Kena paksa diri. Dan jangan lupa. Malas ni, dia ada satu ilmu, nama dia Al-Asa Liman Asa. Dengar ni, Al-Asa Liman Asa. Tahu? Tak tahu? Tahu? Al-Asa Liman Asa. Apa makna Asa Liman Asa? Tak ada pengajian Islam kat sini. Al-Asa Liman Asa. Tongkat pada orang. Rotan lah bahasa Melayu dia. Rotan bagi orang yang apa, asa ni menderhaka lah bahasa literal dia. Maksud dia yang malas, yang buat salah ni. Asa Liman Asa. Jadi saya waktu dulu, kalau saya malas tu adalah yang kena pada saya. Itu saya pegang benda tu.
Dulu saya pernah waktu malas, ustaz saya pelempang saya. Oh, saya terus jadi rajin. Saya jadikan motivation. Hari ini kalau kena pelempang, terus report polis, betul ke tidak? Saya dulu kena pelempang bukan biasa punya. Kotak tu, hebat teruk dah. Tapi terus saya insaf, saya tambah jadi rajin. Saya tak hafal kena diri. Oh, memang terus hafal. Saya bila apa itu menghafal. Dekat sana kalau tak hafal tak boleh ikut ujian, tak boleh ikut ujian tak lulus. Malu tak? Malu. Saya hafal. Ha, ini. Susah nak hafal, ajak kawan tolong hafalkan. Storan tu kita panggil storan. Storan tu tasmik. Ha, bahasa Arab dia tasmik lah, bahasa Indonesia panggil dia storan. Store. Ha, so maksud dia apa? Kita panggil kawan ni, aku baca ni, kau ni. Kalau salah kau betulkan. Ha, saya buatlah. Ha, ni balas balik. Kena buat macam tu. Ha, dan saya kalau saya tak buat, tak dapat lagi, saya tak pergi makan. Ha, saya buat macam tu. Tak dapat lagi, saya jangan makan dulu. Wah, saya kena buatlah. Ha, dan yang terakhir, saya kadang kita kena makna dobit kan. Kalau tak penuh, dia ada taftish, dia tak lulus. Ha, itu situ. Kita turos tu kena dobit. Ha, saya enjoy. But dobit tu saya enjoy. Jadi tumpah-tumpah kan. Ha, saya pergi cari tempat apa, restoran ke tempat apa, memang saya duduk. Saya pegang kitab, sambil makan, order sedap-sedap. Dari Malaysia ringgit, bukan rupiah besar, kan? Order sedap-sedap kat situ, saya makna satu-satu. Ini. Saya motivatekan diri saya untuk buat benda tu. InsyaAllah boleh. Kalau ada adik, insyaAllah semuanya boleh. InsyaAllah. Baik. Okay, bismillah, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Aiman atas pencerahan berkenaan dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita sebentar tadi. Okay, insyaAllah. Satu lagi soalan, insyaAllah kita akan buka kepada muslimat. Okay. Assalamualaikum doktor. Ringkas sahaja, sebagaimana yang doktor bercerita dan share bersama kami berkaitan dengan ibadah, itu tahajud, baca Al-Quran dan sebagainya dalam bulan Ramadan, dan khususnya untuk kita mencari Lailatul Qadar. Cuma soalan saya bagi kaum wanita, semestinya kami mempunyai tempoh dan juga zon yang mana kami bercuti. Namun ya, berkaitan dengan ibadah ni adalah meluas, itu seperti berzikir dan juga contoh lain seperti menolong ibu bapa dan sebagainya. Namun yang pertama, ada mungkin doktor boleh share dengan kami semua kaum wanita, mungkin ada riwayat yang khusus bagi kaum wanita untuk melakukan ibadah, bagi yang berada dalam zon cuti tadi, mungkin ada amalan khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin doktor boleh share ataupun memberi semangat kepada kami kaum wanita khususnya untuk terus istiqamah dan juga terus rajin untuk melakukan ibadah dalam bulan Ramadan. Itu sahaja, Allahu a'lam. Okey, baik, terima kasih kepada saudari yang bertanyakan soalan sebentar tadi. Insyaallah mohon izin doktor untuk saya ulang soalan. Yang pertama berkenaan dengan apakah amalan yang khusus atau yang doktor suggestkan kepada kaum muslimat yang mana ketika dalam zon cuti, dan yang kedua adalah semangat dan cara nak istiqamah bagi kaum muslimat, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, amal ibadah. Kita tahu ada certain cara, contohnya zikir. Zikir ni, banyak zikir yang boleh dibaca. Kita panggil Al-Ahzab, jamak kepada Hizib. Hizib, saya biasa pegang Ratib Al-Hadad. Ratib Al-Hadad tu memang bacalah. Tu tak ada masalah. Dan kita niatkan zikir. Beberapa ayat Al-Quran di dalamnya, kita niatkan ia zikir. Isi Ratib Al-Hadad tu semua zikir maksur.
nama je Ratib Al-Haddad. Dia kadang orang-orang tak tahu. Lepas tu Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, dia ada susun nama dia Hizib Bahri, Hizib Bahri, Hizib Nasor. Bila dengar ni, ini bukan makthur Ustaz. Kalau baca syarah Imam Ahmad Zaruk, dia sebut makthur. Dia sebut mana dalil setiap satu dia. Itu amalkan. Amalkan. Dan ni saya tiru apa yang mak saya buatlah, sebab saya lelaki, so saya tak tahu perempuan macam mana. Tapi saya bagi contoh orang yang paling istiqomah yang saya tahu tu mak saya. Mak saya memang wirid dia tu tebal ni. Nak gabah ni. Memang tebal ni. Terus terang. So, bila zaman dulu ni tak boleh baca Al-Quran, memang zikir dia, memang semua dia buat. Dan ketika anti sekarang masih dalam keadaan menuntut ilmu, jangan risau. Membaca buku ini termasuk ibadat. Talabul ilmi ini adalah termasuk ibadat. Jadi ini adalah tariq ilal jannah. Pada bulan malam Ramadan tu saya kata, saya malam Ramadan inilah saya tak tidur buat apa. Saya duk buat buku saya, duk tulis semua tu waktu bulan Ramadan ni lah. Saya habiskan kerja-kerja saya. Kalau tahu ada satu buku saya, tips menuntut ilmu, nama dia Pelita Penuntut. Pelita Penuntut tu. Ada buku galeri ilmu, cetakan galeri ilmu. Itu saya siapkan tu dalam masa 12 ke 10 hari di bulan Ramadan. Boleh habis setiap malam lah saya tulis waktu PKP. Jadi kalau memang susah nak amal pun susah, kecuali sedikit contoh dia, maka amalkan dengan cara iaitu menuntut ilmu. Itu motivasi yang paling besar. Kalau dah sampai Asiah tu, sampai apa nama dia, dah umur dah habis menopause for example, then dia boleh ibadat habis lah. Macam mak saya lah. Memang dia baca semua wirid dia tu, baca Quran tu tiap hari lah sampai sekarang ni. Tak Ramadan, dia memang akan pegang Quran dia tu, dia baca, dia amal sampai habis. So kalau akhwat, boleh dengan cara tersebut. Dan jangan risau, justru para wanita ini tidak terhalang dalam amal ibadah mereka, kerana ibadah mereka lebih luas daripada lelaki. Mereka menjaga anak nanti, kalau dah ada anak, ini termasuk amal ibadah. Mentarbiah anak termasuk amal ibadah. Dan lebih daripada itu, menjaga rumah suami bila keluar, ini juga ibadah. Selain mungkin dia alim, korang belajar dekat universiti sampai PhD jadi ilmuwan, ada ilmu mengajar, ini juga amal ibadah. So wanita ni dia boleh jadi semua. Dia tak boleh jadi imam solat bagi lelaki, tapi dia boleh buat benda lain yang menjangkaui daripada pahala lelaki. Ini yang kehebatannya para wanita. Dan para wanita ini lebih bersih hati dia daripada lelaki dalam banyak hal. Maksud lebih bersih tu apa? Dia lebih mudah taat, lebih mudah ikut, lebih mudah hafal. Ni. Jadi kalau itu yang dipegang, insya-Allah para wanita ni lebih unggul daripada lelaki dalam bab ini, insya-Allah. Baik, aku lu kau lihaza safrullah li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Aiman atas jawapan yang diajukan, atas jawapan yang diajukan oleh muslimat sebentar tadi. Dan insyaAllah maka berakhirlah sesi Q&A kita. Dan mohon izin Ustaz, mohon izin Dr. Aiman, insyaAllah kita pergi kepada yang terakhir, iaitu khulasah daripada Dr. Aiman. Dan insyaAllah sedikit doa. Tafadhal masykura walillahi ma'asyur. Lupa ada khulasah. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasah yang dapat Ana share lah kepada adik-adik semua. Pertama, menuntut ilmu tu bukan sebatas degree dekat USIM ni, ya. Master atau PhD sekalipun di USIM, menuntut ilmu tu luas. Jangan mudah kita buat conclusion dalam hidup kita. Jangan mudah kita buat conclusion. Maybe kita pendapat macam ni sekarang, tiba-tiba lepas kita dah 10 tahun, 20 tahun, beza pula pendapat kita. Ini nyata. Imam Ghazali tegas lawan dengan falasifah dan lain-lain. Pak, dia kena, dia merasa dia jahil, dia sakit jiwa. Dia lari pergi uzlah.
khalwah di Quds, di Quds, di Damascus dan di Quds, dia balik berubah menjadi seorang sufi yang hebat di akhir dan meninggal dalam keadaan hebat. Ini husnul khatimah kita panggil, tuan-tuan dan puan-puan. Ini, so jangan berhenti menuntut ilmu. Never make a conclusion. Jangan sekarang dah ini yang pertama tak terima dah, tak. There is opportunity masih ada. Buka hati itu, wasi'us sadr. Luaskan hati kita ni. Dan yang kedua, kita harap setiap Ramadan adalah menjadi Ramadan yang bermakna. Ini Ramadan yang bermakna. So saya pun alhamdulillah dalam hidup saya ni Ramadan-Ramadan ni macam-macam lah, liku-liku dia. Dulu waktu kat pondok, tempat kilatan kita panggil, mengaji kilat lah. Mengaji kilat, kilat tu maksud dia apa? Mengaji kitab tu lah. Kitab tebal ni hafal 5 hari khatam. Macam tu lah maksud dia. Talaki ni guru dengan guru, guru dengan murid ni. Terus. So adik-adik jadikan Ramadan pun macam tu. Mungkin saya tak boleh nak kata banyak, tapi mungkin boleh bulan Ramadan ni lah korang hasilkan satu karya misalan dia. Saya tak tahu bidang masing-masing. Saya dulu memang Ramadan ni mengaji, lepas dah mengaji itu menulis lah. Misalan dia. So ia menjadi Ramadan yang penuh makna. Kita teringat Ramadan tahun ni buat apa, Ramadan tahun ni. Ada trace dia tu, tracing dia tu ada. Dan yang ketiga, time Ramadan ni lah kita cari ghanimah. Kejar ghanimah kita ni, kejar habuan dia lah, khulasah dia. Setiap Ramadan amal ibadat kita tingkatkan, jadikan tempat untuk istiqamah di bulan Ramadan. Motivation tu ada bulan Ramadan ni, motivasi tu ada. Kita buat, kita istiqamah sampai habis. Baik, jelas kan? InsyaAllah saya iktifakkan sepadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azmi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sultan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdirna biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi adadi anwa'i rizqi wal futuhati, ya basdar rizqi wal futuhati kali man sya'a bi qadri hisab. Ubsud alaina rizqan wasi'an min kulli jahatin min khada'ini ka bi ghafirin min hadhihi makhluqin bi mahdi fadlika wa karamika bi ghairi hisab. Allahumma yassir umurana umur dini wa dunia al akhirah. Allahumma barikana fi ulumina wa hayatina wa arzakina wa azwajina wa zuriatina wa auladina wa talamitina wa mahadina wa jamiatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mas'alaka minhu Muhammadun nabiyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma tadzka minhu Muhammadun nabiyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بلغنا مكة والمدينة لزيارة حرمك وحرم حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يسرنا لعسرا مع الراحة والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka berakhir doa yang dibacakan oleh doktor sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita atau ceramah kita pada malam ini. Dan apa yang dikongsikan oleh Dr. Aiman sebentar tadi, banyak sangat input-input yang kita boleh ambil dan boleh kita bukan sekadar kita ambil sahaja, tetapi kita yang paling pentingnya adalah kita mengamalkannya. InsyaAllah sama-sama kita niatkan, tak lama dah, kurang daripada 10 hari kita akan bakal melangkah bulan yang penuh barakah, iaitu bulan Ramadan Karim, insyaAllah. Dan insyaAllah ana mewakili pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada panel kita, Dr. Aiman, para penonton, para hadirin hadirat yang sudi datang ke Pusat Islam, dan barisan urus setia dan semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung bagi menjayakan program ceramah Halawatul Iman, pemburu Lailatul Qadar.
Okey, bismillah. Okey, baik, makluman seterusnya kepada hadirin, hadirat dan penonton di Facebook Live, insya-Allah. Esok hari kita akan ada lagi aktiviti kita, ada lagi program kita bersempena dengan Carnival Warm Up Ramadan, yang mana semua maklum kita bermula 20 Mac sehinggalah 1 April. Dan insyaAllah untuk program esok kita ada daurah kitab 40 hadis, puasa dan Ramadan, yang akan disampaikan oleh panel kita Dr. Abdullah Jalil secara live, yang ini di KITM, di Pusat Islam di sini insyaAllah, bermula 9 sampai 4.30 petang. Dan pada sesi malam pula insyaAllah akan ada program atau ceramah tafsir Warkah Cinta Madrasah Ramadan secara online, akan berlangsung secara online. Dan panel kita, kita menghadirkan dua orang panel kita. Yang pertama Ustaz Syari Abdul Rahman dan Ustaz Syamsul Hakim. Dan tambahan, bersempena dengan Carnival Warm Up Ramadan 2.0, kita mengadakan satu pertandingan Rush Design, iaitu cipta poster dalam masa yang terhad, dan akan berlangsung 29 Mac secara fizikal, dan akan berlangsung di Pusat Islam sendiri insyaAllah 9 pagi. Okay. Dan insyaAllah anda rasa itu sahaja untuk program kita pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada Allah juga, tapi bersandar kepada diri saya sendiri. InsyaAllah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maka dengan berakhirnya ceramah pada malam ini, maka berakhirlah program ceramah Halawatul Iman, Pemburu Lailatul Qadar. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan kelancaran program. Jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada panel Sahibul Fadilah Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda si kelapa barli. Jadi disusun, maaf dipinta, panjang usia bertemu kembali. Sebelum bersurai, diingatkan kepada semua hadirin untuk mengisi borang kehadiran yang telah disediakan. Anda boleh berbuat demikian dengan mengimbas QR code yang disediakan di sekitar Kompleks Islam Tuanku Muhriz. Saya mewakili pihak penganjur memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kesilapan sepanjang mengendalikan majlis. Hadirin dan hadirat digalakkan untuk mengikuti media sosial Pusat Islam USIM untuk mendapatkan info yang lebih lanjut tentang program-program yang bakal diadakan dalam Carnival Warm Up Ramadan 2.0. Maka majlis ditangguh dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Sekian sahaja daripada saya. Salam hormat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput kepada tetamu, difku hormat dan hadirin sekalian untuk sama-sama menunaikan solat fardu isyak secara berjemaah. Dan diminta untuk muslimat untuk ke tempat yang telah disediakan di ruangan belakang. Wallahu a'lam.